Assalamualaikum bosku, balik lagi di channel Dimas Jadu. Gimana kabarnya bosku? Sehat-sehat ya nggak? Sekarang lagi pandemi corona, tapi semoga pada sehat-sehat. Oke? Kali ini kita bakal lihat aviary Blackstreet. Kita lihat dalamnya. Ada sebelah sini nih. Kita lihat dalamnya. Apakah sudah jadi apa belum? Dan kita lihat vegetasinya, apa saja tanaman yang di dalam. Oke, jangan lupa di like, di subscribe dulu, karena supaya makin semangat ya nggak. Oke, bikin videonya. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa di like dan juga di subscribe. Jangan lupa juga di nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Kita masuk dulu. Nah, ini dia kandangnya aviary buat Blackstreet. Suasananya emang adem banget ini. Jadi seperti ini vegetasinya. Ada beberapa tanaman yang membuat suasana menjadi adem. Ini baru beberapa hari ini dipasang. Jadi pasangnya dikasih hebel, ditempelin, diikat tali. Supaya apa? Supaya dia tidak jatuh saat burungnya ini nangkring di sini. Ini yang dari pertama ya. Ini bambu Jepang. Bambu Jepang habis di treatment, sekarang udah pada numbuh lagi. Kemarin ini banyak kutunya, kutu kebul kan, jadi dirontok-rontokin semua, dicabut-cabutin. Terus sekarang udah pada numbuh. Insya Allah nggak ada kutunya sekarang, udah steril. Dan ini ditaruh di bawah pakis-pakisan. Ini juga nyabut dari kebun kan, di tembok orang, cabut taruh sini. Lumayan jadi kelihatan seperti di alam ya. Bagus sekali. Dan kita tarik ke sini, ada apa? Nah, di dua ini, di sudut sini. Nah, di sudut sini ini dikasih pot juga supaya apa? Supaya dia bisa makan di sini. Waduh. Ada suara helikopter, oke. Kita pause dulu. Nah, di sudut atasnya, di atasnya ini pakis-pakisan. Ini juga kurang tahu pakisnya apa jenisnya, tapi sepertinya pakis-pakisan lah, tumbuhan liar yang biasa nempel di dinding kan. Di atasnya ini, di atasnya ini kita lihat ini terdapat pohon kangkung. Kemarin nanam bibit kangkung di sini, nanam. Ini usia udah mau 3 hari, 2 harian lah, mau 3 hari jalan. Nih lihat biji-bijinya, biji-bijinya kan. Ini udah pada numbuh, baru keluar dia rada putih warnanya. Nanti lama-lama dia hijau. Ini yang udah numbuh daun. Ini gunanya apa? Gunanya buat makan cemilan. Jadi sayurannya itu selalu fresh. Keuntungannya itu di aviary, tanam di sini, dia numbuh, dimakan burung, burung makin sehat, dia nggak suhu sini juga makin adem karena ada pohon-pohonan. Oke. Untuk yang samping ini, kita tanam apa? Kita tanam sayuran juga. Kita lihat loh, ini sudah numbuh juga, usianya sama, hampir 3 hari. Sayuran apa coba tebak? Ini sayuran pakcoy. No, sengaja tanamnya rada banyak supaya nanti biar tidak cepat habis. Nih pakcoy, cakep kan? Kalau burungnya dimasukin sekarang ini udah pada hilang, makanya biar
tunggu besar dulu baru burungnya nanti dimasukin, oke? Ini juga banyak mengandung vitamin, sehat buat burung, oke? Mantap. Di atasnya ini ada pohon gitu nih. Ada yang nyebut daun ginseng katanya, tapi padahal nggak ada ginsengnya. Nah, ini saya juga nggak tahu bahasa ininya apa ya, nama aslinya apa. Ini juga bisa dimakan buat burung. Burung juga pada suka, apalagi burung menari. Tapi blackstreet juga suka ini. Nah, ini bagus juga buat burung. Oke. Nah, ini yang area sini ya, ada 4. Ini kenapa? Biar dia terkena hujan langsung dari atas. Terus cocok banget kan? Taruh 4 di sini, di sini, di sini. Jadi biar tumbuh tidak mentok ini, agak geser dikit. Nanti di sini bakal dikasih tangkringan. Kita bahas yang sampingnya. Yang sampingnya, nah ini yang tengah masih sama, ini pohon pakis ya, ini patah lagi, ini pakis-pakisan juga ngambil, tadinya ada banyak daunnya, cakep banget, sekarang ya ini tinggal 2 batang, yang satu patah nih, patah tapi cakep banget. Yang lainnya udah layu kan, dipotong-potong, nanti juga dia mulai numbuh lagi. Di atasnya ini ada pohon bawang-bawangan, ilmiahnya nggak tahu namanya apa. Ini juga ngambil di kebun, pohon bawang-bawangan, dia banyak di sini daunnya. Ini udah pada kering, nanti dipotong-potongin, di treatment kan. Ini gunanya juga cakep, ini nanti sarangnya bisa taruh di sini ya, nggak nyumpet-nyumpet, wah makin nyaman aja udah burungnya. Ya, ini bunga bawang-bawangan ada banyak jenisnya. Yang ini bunganya warna oranye, yang ini bunganya warna oranye, bunga atau kembang. Di atasnya ini juga sama, warna oranye. Kita ke sebelah sini. Nah, ini juga sama warna oranye. Nih, cakep banget kan? Nah, ini yang sampingnya bawang-bawangan juga yang sampingnya. Bawang-bawangan. Ini ada motif ini di tengah kan. Jadi ini warna hijau, ini hijau muda. Ini nanti muncul warna pink kembangnya atau bunganya. Ini juga cakep banget ini. Ini semua ngambil di kebun kan, jadi gratis. Nah, ini yang udah pada layu-layu. Di bawah sini juga ada. Nah, ini apa? Ini yang tadi bibit pakcoy. Nah, ini kemarin saya beli benihnya itu sekitar harga berapa? 6.000-an apa? Apa 3.500? Apa 12.000, pokoknya sekitar segitulah. Ini juga ditanam agak banyak biar dia nunggu lebat. Nanti di area sono bisa makan, area sini bisa makan. Jadi burungnya nggak berebut kan. Nah, itu dia sekarang di area sebelah sini. Nah, ini juga dekat pintu dikasih bawang-bawangan juga.
Ini ngambil juga sama di kebun. Baru dipindah dia, jadi banyak yang layu kan. Tapi yang sebagian udah pada berdiri-berdiri. Udah cakep-cakep. Ini juga udah cakep-cakep. Cakep. Ini juga sebelah sini. Udah pada sehat-sehat, udah berdiri-berdiri sekarang. Nah, tadinya layu. Nah, ini bawang-bawangan bunganya kecil juga. Ada yang putih, ada yang pink. Nah, yang ini kembangnya warnanya pink. Lumayan. Ini ngambil di kebon sekali lagi. Cuman potnya beli. Potnya itu 2501. Ada yang 3001. Pokoknya sekitar gitulah range-nya. Atasnya ini nggak tahu nih apa nih atasnya. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ini ngambil juga yang nempel di tembok, dicongkel, dibawa pulang, taruh di pot. Cakep juga sih, ya nggak. Tapi nggak tahu ini apa namanya. Kalau yang tahu jenisnya, nama pohonnya apa, di komen aja, oke? Nah, jadi daerah sini, nah cakep juga ini. Mantap. Ini juga nanti dikasih tangkringan di sini, dibolongin masukin kayu, bolongin masuk kayu. Karena kalau finch itu, burung blackthroat beda sama burung pemakan serangga kan. Kalau blackthroat itu harus banyak tangkringan, sedangkan ini tangkringan baru tengah, bawah sama atas. Ya, jadi masih kurang banyak, nanti ditambahin seiringnya berjalan. Yang kurang di sini tinggal tangkringan, nambah dikit-dikit sama sarang. Nanti seperti biasa sarang taruh sini, mumpet kan? Taruh sini, taruh sela-sela situ. Biasanya soalnya burung finch itu emprit lah, pipit di sawah juga tuh, pala haji lah, pipit apalah, dia pasti bersarangnya di sela-sela daun yang lebat. Makanya saya pakai itu daun-daun yang seperti ini yang lebat. Pilihannya lebat pasti. Nanti juga daun yang itu tuh bambu bakalan lebat juga, makin cakep banget. Di sini suhunya udah ideal lah. Di sini suhunya 30-an kalau siang. Kalau pagi kayak gini sama sore sama malam itu bisa 27, 28. Kalau malam bisa 26, itu cakep banget udah suhunya, suhu yang ideal kan. Jadi pemilihannya kenapa pilih ini, bawang-bawangan selain gratis ya. Selain gratis, ini juga biar nggak jadi sampah, lihat nih. Tuh kan, ini rontoknya itu lama, bisa sebulan sekali ini rontoknya. Kayak gini nih, rontoknya bisa lama sebulan sekali. Nah, ini baru dipindahkan, jadi dia menguning. Nah, kayak gini tuh, jadi nggak bikin bala. Nih, sebelah sini nih. Tuh, nggak bikin bala. Jadi malah bikin cakep. Nah, bawahnya juga bakalan nggak banyak daun. Enak nanti ngebersihinnya. Kenapa juga saya nggak banyak pot yang di bawah cuma satu, kenapa? Karena biar ngebersihinnya tuh gampang, biar sela-sela itu nggak nempel bakteri banyak, ya kan? Bakteri nanti nempel-nempel di sela-sela kayak gitu, wah udah susah itu, harus disemprot terus ya, semprot no kutu, semprot rodalon ya nggak? Makanya saya memilih untuk ditempel-tempel sini, tempel biar bawahnya itu tetap bersih. Itu tipsnya, jangan kebanyakan pot di bawah, nanti kena hujan tanahnya turun, udah di sini becek, susah. Kalau kayak gini enak. Kenapa saya juga saya plur, kenapa nggak pakai tanah langsung kan? Nah, itu kembali lagi ke cara membersihkannya. Lebih enak itu kayak gini, cepat steril. Kotor nih, kita kosrek, semprot, steril lagi. Nah, itu dia tuh enaknya itu. Tipsnya itu, jangan lupa kalau tanah kita
kita harus ngebalikin tanahnya, dicangkulin kan. Kalau enggak apa? Kalau enggak amoniaknya tuh ngendap di sini, enggak bisa terurai. Lama terurainya. Kalau udah ngendap musim hujan, udah becek, udah bau, pasti kumpul penyakit di situ. Gitu. Kalau tanah itu kalau musim kemarau mending dia kering, enak, nggak begitu bau. Tapi begitu udah numpuk masuk musim hujan, udah dah, jangan coba-coba tanah. Kecuali sama orang yang ini ya, orang yang rajin banget lah, baru itu pakai tanah bisa. Kalau kurang rajin ngebalik-balikin tanah, nyangkul-nyangkul tanah, wah udah. Di pasirnya juga sama, biasanya kan tanah atasnya pasir, kurang lebih gitu kan, pasirnya juga nanti dibalik campur sama tanah. Segitu itu tipsnya. Oke, nah ini tanamannya, yang ini juga yang kering-kering ini nih bisa ditarikin jadi sarang burung nanti. Oke, segitu dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol lonceng, di like juga kalau perlu, di share biar apa, biar makin semangat ngasih tips-tipsnya buat breeder-breeder yang lain kan, yang mau ternak breakthrough nih kas, tinggal like aja, tinggal subscribe, nonton semua channelnya, banyak ilmu-ilmu di situ. Soalnya kebanyakan pada nanya-nanya di komen kan. Nah, yang nanya itu padahal udah ada di video sebelum-sebelumnya. Oke, jadi tinggal nonton aja. Pertanyaannya pasti ada di situ jawabannya di video sebelumnya. Jangan lupa di-subscribe. Oke, gratis juga kan subscribe, enggak ada salahnya. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa tetap semangat buat peternak breakthrough. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.